Bersama Forkopimda Kabupaten Sorong, Bupati mengunjungi masyarakat di Masjid Baitur Rohim Klamono dalam safari Ramadan. Dalam sambutannya, Bupati Sorong Joni Kamuru mengatakan kehadirannya bersama Forkopimda dalam safari Ramadan sekaligus berbuka puasa bersama masyarakat Klamono, khususnya mereka yang berada di Kampung Malasigit, Distrik Malabutom. Ia mengatakan umat Islam Kabupaten Sorong harus percaya dan terus dapat bersama-sama untuk membangun Kabupaten Sorong lebih maju. Jalan di Distrik Klamono Raya merupakan bagian visi-misi Kabupaten Sorong dan pemerintah sudah membuktikan kerja di semua distrik yang ada di Kabupaten Sorong walua diterpa pandemi COVID-19. Semoga apa yang telah dibuat pemerintah Kabupaten Sorong memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Bupati juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga dapat menuju kemenangan. Bupati sempat memberikan sumbangan 100 juta rupiah untuk membantu pembangunan masjid dan semua